Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Tiada Maaf Buatmu episode yang ke-16. Pada episode 16 ini akan menceritakan tentang Iqbal gagalkan perkawinan Aina dengan Mohsen. Iqbal terkejut ketika dikasih tahu Black bahwa gadis yang pernah mereka pukul, aniaya hingga rogol itu adalah Aina Cempaka. Black juga melanjutkan ceritanya bahwa seharusnya Aina dah meninggal karena Aina sempat mengandung dan mencoba bunuh diri. Iqbal merasa bersalah pada Aina. Iqbal hendak menyusul Aina di kampung. Namun, sampai di kampung, Iqbal dikejutkan dengan sebuah majelis perkawinan antara Aina dengan Mohsen. Iqbal ingin gagalkan perkawinan mereka, dan Iqbal cakap kalau Aina miliknya. Iqbal ajak Aina keluar dan minta penjelasan. Aina minta Iqbal lupakan dirinya dan dia ingin hidup bersama Mohsen. Aina cakap dia tak pantas untuk Iqbal. Namun Iqbal cakap dia akan terima Aina apa adanya. Iqbal minta Aina kembali ke KL. Akhirnya Aina memutuskan untuk kembali ke KL dan tak jadi kawin dengan Mohsen. Sementara Susi geram karena susah hubungi Mohsen. Susi akan cari Mohsen sampai dapat supaya Mohsen bertanggung jawab atas kehamilannya. Mungkin Susi akan minta bantuan Aina. Sepertinya Rosid, abang Aina, ingat dengan Iqbal. Iqbal memang salah satu dari laki-laki yang rogol Aina waktu itu. Namun Iqbal tak ingat karena dia sedang mabuk. Rosid akan ceritakan semuanya pada Aina, hingga Aina akan membenci Iqbal. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.